Memang kita nak perfect, tapi kalau pressure nak melawan ini tu pasal takut tak boleh nak buat. Sebenarnya dia bukan based on Asmiul struggle di situ. Kai time tu terpaksa tarik diri sebab ada hal-hal yang tak dapat dielak kan. Bayang mekar di dalam jiwaku. Hai guys, assalamualaikum. Saya Ahmad Lasif dan ini adalah show dalam bilik, dan show dalam bilik kali ini special edition sebab kita akan membuatkan finalis anugerah juara lagu ke-37 bersama dengan saya di sini. Dan di sebelah saya adalah Kai Bahar. Dalam sengsara aku selamat darimu. Tusuk jiwa tinggalkan sisa hilang selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Sihat Kai? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Okey, tadi sebelum kita start roll tadi, Kai ada borak yang macam, oh dia tengoklah konten-konten saya dekat YouTube. Main tekan-tekan lagu semua. Aduh, kan. Saya segan lah. So, Kai layan tau. Layan eh? So, suara saya waktu nyanyi boleh tahan lah? Boleh tahan. sedap. Tuh, dah nak apa? Tak campakkan kenangan tepian mekarnya usaikanlah keraguanku ini, bersihkan kembali madah yang telah terucap padaku. Kita tengok betul. Okey Kai. Manakan Kai pun orang Utara, kita pun orang Kedah, jiran. So kita cakap Utara lah. Okey. Alright Kai, untuk Sulam Beat ni seperti biasa artis akan pick beberapa statement question yang ni kita ambil daripada YouTube TV3 daripada AJL yang lepas-lepas yang Kai perform. So nanti Pai Pai pula dah. Kai just respon saja. Okey. So kita kalau Kai dah ready kita boleh. Okey, bismillah. Bismillah. Okey, tak apa. Saya bacakan. Okey. Okay. Kai standby ya. Alright, first. Ini waktu daripada semifinal muzik-muzik 37 lagu Sengsara. Alright, dia kata hopefully Kai dapat betul-betul fokus on vocal sebab berharap Kai dapat pegang award vocal terbaik or the best Kai and team. Itu kalau dengar komen tu Kai agak nervous sikit lah. Kalau nak dikomparekan vocal dengan yang lain, untuk AJL kali ni memang sangat power. Yeah, especially betul. Wanita lah kan. Betul. Wanita Zakri, Aina Abdul, semua lah. So di situ Kai rasa Kai just nak fokus di segi nyanyian. Tak mau kata rasa macam terlalu pressure nak terlalu perfect. Memang kita nak perfect, tapi kalau pressure nak melawan itu ini tu rasa takut tak boleh nak buat. So bagi Kai, Kai just nak fokus apa yang Kai boleh buat dan yang penting Kai usaha untuk cantikkan persembahan tu and Kai cuba bagi 100% lah. So rezeki kedai itu belakang cerita. Betul. And Kai just usaha apa yang terbaik nanti untuk AJL 37. Kai pun antara seorang penyanyi lelaki yang mempunyai vokal yang bagi saya power lah. Alhamdulillah. Untuk solo. Power lah. Tak, sebab lagu Sengsara ni, lagu ini sangat susah tau. Nak mainkan vokal dalam lagu ini, dia memerlukan orang kata teknik yang betul, kena note yang tepat dan sebagainya. Even Kai sendiri perform pun rasa sangat struggle untuk lagu ni. Dan insyaAllah Kai akan, akan beri yang terbaik. Beri yang terbaik insyaAllah. Okay, kita pergi yang kedua. Kedua. Okay. Kedua adalah ini waktu AJL 33 lagu Luluh. Luluh. Dia kata dari pertama kau jadi penyanyi Smule. Sampailah kau ke tahap ini, aku bangga sangat dengan kau Kai. Such a humble and talented, very hardworking person, proud of you. Okey. Ya. Yeah. Terima kasih. So betul Kai memang daripada Smule. Yang betul tu, kan. Okey, dia so, struggle tak daripada platform tu nak ke industri. Sebenarnya dia bukan based on Smule struggle di situ. Sebelum Kai main Smule pun Kai dah cuba pelbagai orang kata saluran yang Kai pernah audition. Oh ya? Semua banyak. Okay, antaranya? Antaranya mentor Kai pernah dulu. Tapi orang kata dapat cuma Kai time tu terpaksa tarik diri sebab ada hal-hal yang tak dapat dielak kan. Oh, waktu tu mentor yang ke Mentor Legend, time tu Dayan Nova Aizah.
Tapi okay, audisi lepas. Audisi lepas. Cuma semua, Kai tak boleh nak komit. Tolak lah, Kai tolak. Kai terpaksa tarik diri sebab ada hal yang tak boleh elakkan lah. Tentu. And ada lagi benda-benda yang Kai rasa struggle untuk Kai nak masuk dalam industri. And then, ni lah orang kata rezeki kan. Rezeki. Betul. Dan apa yang kita usaha, apa kita minat, bila kita cuba, dah dapat tu kita ambil. Buat sebaik mungkin lah. Tapi saya ingat saya lah kan Kai. Kai start smoke. Betul. Smoke. Lepas tu Kai ada duet dengan Siti Nodiana. Yes. Betul. Itu yang start trending, viral apa semua tu. Ya, yes, saya tentu kan smoke tengah trend. Dan ramai nyanyi dekat smoke. Betul. Dan Kai pun nyanyi dekat smoke, ramai yang kata nampak bakat Kai. Ramai yang follow Kai apabila Kai nyanyi lagu Sudah Aku Tahu daripada Predator Band. Banyak lagu lah, aku takkan bersuara, macam-macam lagu situ. Dan of course, di situ orang kata kalau tanpa penyokong, tanpa peminat, memang Kai takkan berada kat sini lah. Ya, yes, betul. Okey, kita ke seterusnya. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, ini daripada semi-final muzik-muzik. Lagu Sengsara juga. Sengsara juga. Kita tak sabar nak tengok Sengsara diorkestrakan dengan pemuzik profesional. Bagi seram dan meremang satu dewan. Lagu tu kan punya muzik yang penuh dengan bunyi-bunyi misteri. Dan mainan vokal Kai sangat fleksibel. Akan mungkin akan ada orkestra. Apa yang Kai akan bawa? Kalau Kai boleh share sikit. Apa yang Kai boleh bawa untuk lagu Sengsara ni? Okay, konsep. Yang pastinya tak lari daripada original lah. Depend kepada komposer sendiri. Sebab ni lagu ni cipta daripada John G, Omar K dan juga Frida Rahmat. And then depa yang lebih orang kata memahami yang depa lebih yang nak macam mana lagu tu. And ada juga idea daripada Kai sendiri. And yang penting memang tak lari daripada original punya lagu lah. Dan kalau boleh Kai nak bagi yang terbaik lah untuk lagu ni, insyaAllah. Okay, so seterusnya Kai, kita pergi ke second last lah. Okay, ini ada second last. Okay, AJL36, Nafas Cinta berduet bersama dengan Aina Abdul. Yeah. Waktu ni menang anugerah pilihan. Pilihan. Alright, cair dengan lagu ini. Paduan suara yang terbaik sekali dengan iringan orkestra yang mendayu-dayu. Tak heran kalau mereka berdua menang dalam vokal terbaik. Syabas Kai dan juga Aina Abdul, both of you superb. Okey, untuk lagu ni Nafas Cinta ni orang kata the most antara favorite lagu Kai playlist. Kai ni jarang dengar lagu sendiri sebenarnya. Ya. Jarang dengar, tapi untuk lagu Nafas Cinta ni antara playlist dalam Kai punya playlist lagu lampu kan. Sebab lagu ni dia bukannya sahaja lagu yang kata mengisahkan tentang cinta, macam orang kata ala lagu semua tentang pasal cinta lah semua kan. Tapi daripada segi melodi yang sangat unik sebab dia memang lain lah. Dia modulate atas ke atas ke atas ke atas dan membuatkan lagu tu menjadi harmoni yang sangat baiklah. And then Aina Abdul pun berkata antara penyanyi yang hebat dan ciptaan beliau pun, karya Aina Abdul memang tidak menghapakan. Sangat-sangat orang kata kreatif, unik dan mantap. Untuk lagu Nafas Cinta adalah lagu pertama Kai collaborate dengan Aina. Ya, betul. Pertama kali so, mungkin boleh share pengalaman. Pengalaman. Waktu collaborate untuk lagu terhasilnya Nafas Cinta. Okey, pengalaman dengan Aina Abdul. First kali Aina Abdul yang melamar Kai lah kan untuk ajak duet untuk lagu Nafas Cinta ni. And then at the same time, Kai memang peminat. Okey, sebab Kai memang suka dengan vokal Aina Abdul. Sebab sebelum duet Nafas Cinta pun, Kai pernah mengcover lagu dengan Aina Abdul. Betul. Ada nak upload kat YouTube semua kan. Kita orang di NAM. And Kai pun ada satu konsert dekat TV ni. Kai jemput Aina Abdul sebelum adanya Nafas Cinta. And after konsert tu baru dia macam teringin nak duit dengan Aina Abdul. And then at the same time, Aina Abdul pun mesej Kai. Dia melamarkan untuk duet lagu Nafas Cinta. And Kai pun on sebab Kai pun memang berhasrat untuk nak berduet. Betul kan Aina Abdul nak ajak ni kan. Betul kan Aina Abdul nak ajak duet ni kan. Lepas tu kita Kai dan juga tim just orang kata go and confirm and on. And alhamdulillah terjadinya Nafas Cinta. Okay, kita ke soalan yang terakhir. Terakhir. Silakan. Okay, last eh. Okay, ini berkaitan dengan lagu Sengsara lagi di semifinal muzik-muzik. Dia kata Kai kena improve lagi nyanyian jika nak menang juara. Lagu dah sedap. Memang kena improvekan lagi daripada segi vokal. Okay, sebab daripada lagu tu memang tak dinafikan, lagu Sengsara ni memang sangat unik. Susah tak lagu Sengsara berbanding lagu Luluh dengan Bayang? Susah. Antara lagu yang paling susah adalah Sengsara ni. Jujur saya cakap memang sangat susah.
Sebab memang kena main dari segi vokal lah, teknik semua tu memang kena belajar lah. Nak kena, dia punya note tu kena betul, nak kena tepat, naik turun atas semua tu kena aduh. And insyaAllah Kai akan try cuba, Kai akan buat yang terbaik insyaAllah. Kai, itu saja. Itu saja. Tapi sebelum kita nak beredar ni, thank you so much. So kita ada request lah boleh? Sebenarnya Kai banyak konten, tengok konten-konten kami. So kita nak request untuk nak berduit dengan Kai. Boleh. Tengok apa? Kita try lagu Bayang boleh? Boleh, okay. Jom. Kai, okay. Kai bagi sebaris, saya sambung. Okay, untuk kita ni. Sekejap, saya kena tengok lirik. Kita okay. Okay, start dulu. Okay. 3, kedua. Okay, 3, 4. Bayang mekar di dalam jiwaku, yang menjauh bersebelahan tanganku, tak mungkin aku terlupa. Rindu hati ini semakin risau. Lagi. Jurang perjalananku, walau jauh takkan berubah. Thank you so much. Okay, thank you so much Kai. All the best untuk Sengsara di pentas AJL 37. So korang jangan lupa untuk saksikan malam final Anugerah Jual Lagu ke 37. Kai Bahar, Sengsara. Thank you so much. So jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen dekat bawah. Subscribe sekali. Okay, okay. Bye. Assalamualaikum. Action, tuan-tuan, terus saya cakap.